Adikku manis pada bergaya, bolehkah abang ikut bertanya? Adikku manis cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Ya. Untuk minggu ini dia lain macam sikit. Sebabnya selalunya kita ada seorang pelakon, seorang penyanyi, pelawak, pengacara dan sebagainya kan. Tapi untuk minggu ini kita akan bersama dengan seorang ahli sukan. Beliau merupakan bekas pemain badminton Perseorangan Kebangsaan dan juga bekas pemain nombor satu dunia. Assalamualaikum Roslyn Hashim. Waalaikumsalam, Malik. Selamat Hari Raya. Dan saya nak bagi tahu dulu coach Roslyn, yang mana coach adalah atlet yang pertama diinterview dekat Borak Selebriti ni, coach. Wow. Kiranya coach ni dah level-level Datuk Siti Nurhaliza, level-level Datuk M. Nasir, Ramli Sarip. Okey coach, untuk permulaanlah, kita tahu coach Roslyn dah pun berada dalam scene badminton ni agak lama. Sejak bila tu coach? Secara saya start wakil Malaysia umur 16 tahun. 16 tahun. Oh, itu tahun bila tu? Tahun 91. Oh, dah lebih kurang 20 tahun jugalah. Ya, yeah, 2 abad. 20 lebih. Oh, 2 abad. Okey, tapi coach, nak tahu juga bila boleh terjebak dengan badminton ni ataupun macam mana datangnya minat untuk berbadminton tu coach? Okey, awal tu umur saya 7 tahun tu dah start pegang raket lah. Umur 6 tahun dah pegang raket apa semua kan. Sebab kalau ikut saya punya salah silah family ni, ayah saya pemain badminton. Oh, okey. Kita nak tanya antara ramailah player badminton yang ada di dunia ketika zaman coach ini kiranya sewaktu kemuncak coach sendiri. Siapa coach rasa yang paling goyang sekali ataupun paling takutlah untuk coach jumpa, pressure ke ada tak? Okey, dia sebab setiap pemain ni dia mesti ada seorang. Mesti ada seorang. Kalau macam saya, Cheng Hong. Kenapa coach? Sebab dia punya game dia tu, permainan dia tu, dia lain daripada yang lain daripada Taufik, Peter Gadeh, Hendrawan apa semua yang lain-lain. Dia satu ada satu benda yang dia punya pukulan dia tu, dia memang accurate. Walaupun kita dah jaga sebenarnya. Kan? Tapi memang payah. Rasa tu memang payah. Bukan saya tak pernah menang dengan dia. Menang kan? Tetapi kita nak menang pun susah. Rasa tu bukanlah maksudnya bila dah maksudnya contoh katalah saya jumpa dengan dia, bukanlah maksudnya kita rasa macam down, dah habis. Tak. Kita main juga berlawan. Tapi perlawanan tu dia akan sengit. Psycho lah coach psikologi Ada benda-benda macam tu. Kita katakanlah coach masih lagi ada dalam skuad kebangsaan ataupun sebagai seorang pemain badminton Malaysia sekarang. Umur yang sama coach sewaktu 2001 dulu. Siapa dalam banyak-banyak pemain badminton ni yang coach rasa, aku nak lawan dia ni lah. Yang ada sekarang ni coach, siapa? Yang sekarang? Yang sekarang. Sekarang ni Victor Axelsen lah. Oh, okey. Denmark? Denmark lah. Dari Denmark lah. Yang Victor Axelsen. Kenapa coach nak sangat lawan dia? Pasal dia menang semua. Tournament yang besar. Oh, betul lah. Dia semua menang. Dia kira kalau dia retire, dia one of the legend lah. Oh. Dia punya sama macam Lindan. Macam coach suka pukulannya bagaimana ataupun orang kata favorite trick tu apa dia? Saya kalau ikutkan siapa yang follow saya dulu bermain kan, yang tengok saya main, saya sebenarnya tak ada speciality dari segi pukulan ni. Sebab saya kelebihan adalah endurance. Okey. Saya punya ketahanan tu. Maksudnya fitness, stamina. Okey. Saya layan dulu pemain tu kan, bagi dia penat baru saya dapat poin. Bagi dia orang penat, tapi bukanlah maksudnya saya tak ada smash, tak ada yang lain-lain tu, ada. Cuma itu bukan saya punya speciality. Kiranya tactical coach begitulah. Orang kata layan dulu, orang kata belanja dulu kan. Dia macam ni lah, macam kita dah letak satu benchmark. Maksudnya kalau player ni jumpa kita kan, misalnya alamak jumpa Roslyn Hashim, habis lah. Mesti lama. Tapi coach, kita nak tahu apa agaknya dari mata seorang Roslyn Hashim
perbezaan antara pemain persorangan dulu dengan sekarang, coach? Sudah semestinya kalau zaman time saya sebelum-sebelum ni pun, sebelum Datuk Lee Chong Wei pun, of course sistem mata tu sendirilah ada perbezaan. Dan juga apabila sistem ni diubah, sudah semestinya corak permainan pemain-pemain ni dia akan dah jadi lain. Betul. Jadi macam sekarang, kalau dulu 15, sekarang 21. Dah awal tu memang rasa lain jugalah bila pertukaran mata, tapi bila dah sekarang ni dah lama, sebab 21 poin ni dia bermula pada tahun 2004. Sampailah sekarang. So maknanya setiap coach ataupun pemain dah faham macam mana nak belajar, nak train untuk sesuaikan dengan 21 poin. So perbezaan dia tu dari segi of course corak permainan. Corak permainan sekarang ni dia lebih laju. Dia panggil speed and power. Lagi-lagi kalau kita tengok untuk double. Memang laju sangat sebenarnya. Betul. Kan? Itu memang ketara lah kita nampak perbezaan dia. Dari segi permainan dan juga kita tengok sekarang pun, tapi kalau dari segi saiz pemain tu tak ada beza sangat. Dulu pun ada juga yang tinggi-tinggi, bukan tak ada. Kan? Dia ada rendah, sama je macam sekarang. Cuma dari segi perbezaan corak permainan. Okay. Saya pasti Datuk Lee Chong Wei dan juga Linda ni coach pernah bermain bersama, betul? Betul. Maksudnya berlawanlah mereka kan? Ya. Tapi coach, apa agaknya perbezaan yang ketara untuk Datuk Lee Chong Wei dan juga Linda ni, coach? Antara dua-dua pemain ni? Betul. Okey, ketara dia seorang kiri, seorang kanan. Bukanlah tangan, cara permainan tu, coach. Okey, kalau dari sudut permainan diorang ni, kalau saya tengok antara dua ni, dia punya kelebihan, memang masing-masing ada kelebihan. Okey. And then macam kalau kita tengok pun, Datuk Lee Chong Wei bukan tak pernah menang Lindan. Cuma rekod dia tu lebih kepada Lindan. Okey, yang saya nampak perbezaan antara kedua ni, kelebihan Lindan ni dia cuma sikit je, dia tak banyak pun dengan Chong Wei ni. Kelebihan adalah dari segi dia punya psikologi dia. Itu yang saya nampak kekuatan dia. Sebab kalau dari segi kekuatan, maksudnya strength, dari segi skill apa semua sama. Betul. Benda tu sama. Cuma yang saya nampak sedikit dari segi psikologi ni, maksudnya saya bagi contoh, katalah satu tournament ni mereka berjumpa di final. Maksudnya persiapan dia tu apabila melangkah, berjalan masuk ke gelanggang tu, ataupun daripada hotel ke, on the way datang ke stadium, dekat situ tu peranan mental, psikologi tu. Diorang ni memang orang cakap setiap kali tournament, kalau dua ni masuk, dua ni je lah akan main final. Betul, kan? Betul. Dah tahu dah. Kan? Yalah, lagipun kalau ikut proses undian tu, seorang atas, seorang bawah. Dia takkan satu grup kan. Betul. Kita nak tahulah coach, sedikit perkembangan terkini Roslyn Hashim, ada buat coaching ke? Okey, perkembangan terkini saya sekarang ni, saya buat apa tu, coaching. Okey, tapi bukan di Lembah Kelang. Oh, okey. Saya buat sekarang di Johor. Johor Bahru. Johor Bahru, dekat Johor, bukan, dia dekat Senai. Oh, Senai, okey. Kira dekat lah dengan Johor Bahru tu, dekat lah. Sama dengan PS Badminton Team. Okey. Nama kelab tu PS Badminton Team. Di Senai. Ataupun dalam daerah Senai tu, dia ada satu kawasan, nama tempat tu Saling. Oh, okey. Dewan dia dekat situ. Okey, so maksudnya itu open coach eh. Siapa-siapa nak join boleh eh? Siapa-siapa boleh join. Saya akan berada di Johor ni setiap hari Rabu sampai hari Sabtu. Dan hari Ahad sampai hari Selasa saya berada di KL. KL tak ada kelas coach? Tak ada buat coaching? KL tak ada. Okey, so maksudnya buat masa ni siapa nak dapatkan khidmat coach Roslyn, kena pergi Senai lah, kat Johor lah. Siapa-siapa yang berada di Johor kan, boleh datang. Itu macam mana coach nak contact?
Contact boleh, contact nombor saya pun boleh. Dan juga boleh pergi melalui Facebook PS Badminton Team. Dendanya sama coach kena nyanyi. Tak ada lain pun, sama je. Okey, macam ni lah coach. Nak senang cerita lah coach. Coach pilihlah. Tak kira lah lagu raya apa pun, lagu raya baru ke lama ke kan, sebab kita masih lagi dalam mood beraya ni kan. Mungkinlah coach boleh belanja sikit je coach nak dengar, boleh? Boleh lah, dah kena denda kan, nampak macam mana. Okey, silakan. Okey, jom bantai je lah. Boleh. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis pandai bergaya, bolehkah abang ikut bertanya? Adikku manis cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Yeah.